Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu pada sehat ya. Jadi gue pakai ini biar nggak berisik guys, karena banyak motor di sini biar suara nggak bocor. Jadi gue disentul nih sekarang, mau coba dulu tes muter dulu. Ada waktu sedikit, mungkin dapat 2-3 lap karena mau ada brake sama gantinya sama mobil. Ya, gue mau cobain dulu motornya kayak gimana, udah lama banget nggak dipakai. Kalian ntar kalau dapat datanya mau di setting dulu gitu guys, kurang lebih. Nih sekarang sini ada Dimas, tes dulu nih. Apa kabar nih? Ada pembalap kita. Pembalap pertama tuh di bahasa pertama, jadi gua kenal sama Dimas. Udah lama ya Dim ya? Udah dari awal balapan lah Seth ya? Dari awal balapan kenal sama Dimas gitu. Sekarang ikut sini main ke Sentul, mau diajarin sama Dimas biar bawanya makin kencang. Gokil. Karena jadi, udah lama biar enjoy. Biar enjoy. Yang penting bawa enjoy dulu, gua gak bawa kencang, gak mau gerusak-gerusuk aja jelas. Yang penting enjoy aman gitu aja guys. Oke, doain lancar, oke? Kalau mau diberingin lagi, yang belakang lubang dulu. M4 tambalan ini. Ini supaya nggak kena gitu, motornya lainnya dirubah. Jadi pas lainnya dirubah, jadi pas mau masuk di R4 dalamnya, motornya udah agak pick up. Oke. Okay. Udah begini. Itunya lebih dikeluarin. Nah pas di sini preparingnya lebih awal. Jadi nggak yang ngebawa nikung gini, kalau gitu kan nakenin terus tuh. Gak apa-apa, yang baru tiba-tiba muter kok, gak ada target apa-apa hari ini, enjoy doang. Iya, dari enjoy, cuma tadi gak enjoy gak bisa belok. Tenang, tenang.
Oke guys, sekarang gua gak tunggu apa karena yang ini sarapan start gua udah kaku banget kayak enak. Udah lama ngerek motor, kurang lebih 6 tahun. Juga motor masih mentah di setting, jadi belum bisa ngapa-ngapain, baru keliling sirkuit doang. Itu judulnya ya, belum ada miring-miring, belum ada kenceng-kenceng. Cuman bener-bener ngeraba lagi motor. Anggap gua gak bisa rek motor deh kalau gini ceritanya. Juga masih belum kena tadi ya beberapa tempat doang. Kita bukan ngincer nidon-nidon gaya ya, emang pengen bawa motor enjoy guys. Banyak berubah di situ sih, sirkuitnya juga aspalnya banyak tambal sekarang sama ya licin banget, banyak pasir, jadi harus lebih hati-hati ya, daripada pengen gaya tapi jatuh konyol, gak mau gue, mending santai aja, enjoy. Kita nyari fun di sini karena gue gak akan balap, gak akan kemana-mana, jadi enjoy. Tribunnya udah cukup ya? Sampai saat ini masih oke. Engine brake kalau bisa dilosin lagi. Losin lagi. Mendingan. Jadi ngeliat masuknya juga lebih cepet. Tadi Tami juga ada ketemu 50. Jadi kan sana masih ada Willy pergi dulu. 40-an tengah sih harusnya bisa. Iya. Cuman step-step aja, jadi masukin meluncurnya lebih kayak, oh tadi ngerem stop banget nih. Agak dirilis lebih awal. Jadi di sini tuh kayaknya sih emang posisinya kurang maju. Kurang maju ya? Rollbox namanya. Mau dicoba. Ntar aja pas. Ada aja kan abis istirahat. Sekarang main aja dulu. Ini coba dulu lap gitu. Selama enggak ada trouble lanjut terus. Jadi glove-nya licin banget. Yuk, gas lagi.
Ya guys, sekarang gue lagi di tengah, gak tengah sih, di tengah jalannya Sirkuit Sentul. Tuh motornya lagi di sini, lagi foto-foto. Jadi kali pertama itu benar-benar zonk banget. Siangnya hujan karena di sini hujan, jadi gue nggak bisa lanjut. Sebenarnya bisa sih kalau emang mau wet, cuman gue nggak mau karena masih raba-raba, kering aja, masih belum bawa kencang, apalagi basah. Dan tadi banyak banget, dari awal gue datang itu banyak banget harus bayar, kayak beli ban, kapas rem, oli, ya itu baru basicnya. Gue bacain ya, untuk kesini aja ya, beli yang paling wajibnya ini motor karena udah lama banget gak dipake. Ini ya, ban satu set depan belakang Pirelli Super Corsa SC2 itu 7,750 ya. Gear indikator gue beli 1,550. Dispet HRC itu 3,7. Terus oli 1.095.000. Baru itu ya, itu udah 14.095.000. Baru 4 komponen. Ya belum castoring, belum bayar sirkuitnya, belum bensin, belum mekanik banyak gue, HR mekaniknya. Belum nanti harus beli lagi data loggernya, kurang lebih 10 juta karena biar mappingnya enak. Karena ini bener-bener mentah, gue belum pernah bawa kencang bawa dia. Jadi baru in-drain bentar, habis in-drain gue langsung sama Yamaha tahun 2015. Ya ini gak boleh pakai Honda soalnya kan. Jadi gak pernah pakai kencang, gue dulu pakai kencang itu pakai CBR1000 gue. Pakai R6 ya, sama Yamaha R6 sama R25. Udah itu yang bawa kencang yang dapat settingannya. Kalau ini belum, jadi mentah. Harusnya sih kalau kata Dimas, di sini ya 3 hari atau 5 hari, tiap hari mapping dulu, mapping. Sekalian gue cari feelnya lagi biar dapat lagi kayak dulu. Karena sekarang belok aja masih belum enak, motor belum dapat settingan, gue juga bawanya jadi belum bisa lagi kan, belum jago lagi. Jadi sekarang kita ngobrol sama Dimas. Mumpung ada pembalap motor tuh guys, di sini ada pembalap motor tuh Dimas Eki Pratama ya. Dimas, siap. Nih mau ngobrol bentar. Coba jelasin dong tadi gimana nih, kenapa pelan bawanya? Pasti penanya kan, kenapa bawanya kayak latihan, kayak jalan-jalan sore, Dim? Enggak sih, tadi yang pertama emang Alshad kan di info supaya cek track dulu kan. Yeah. Terus motornya kan udah 6 tahun nih nggak dipakai, cek dulu remnya kayak gimana, suspensinya, semuanya, bannya. Terus tadi kan pakai ban baru juga, habis di tire warmer, cek dulu bannya. Oke nggak? Ternyata kan setelah FP1 ada komen, wah masuk tikungannya nih, ngelewat nih. Yeah, ternyata benar suspensinya terlalu lembut. Yeah. Terus coba lagi, mas masih berat masuknya. Ternyata swing arm-nya itu jauhan, panjangnya kejauhan, panjang. Jadi kita majuin. Dan alhamdulillah tadi responnya positif ya. Iya, langsung enak. Dari yang tadinya 55, timenya 55.56, akhirnya tadi bisa 47. Maksudnya cuma ada 3-4 sesi latihan, udah bisa dropnya lumayan. Tapi targetnya sih lebih. Targetnya sih 37-40 lah, 40. Cuman tapi rasa bisa. Semoga bisa ya. Kalau misalkan, nah itu di coba jelasin. Enaknya itu kalau misalkan udah lama ngerek motor, motor juga masih mentah, belum setting, berapa lama latihan di situ, berturut-turut berapa hari gitu latihan, setting motor sampai bisa dapat feel lagi misalkan. Kalau cuaca yang mendukung dari pagi sampai sore, at least 2-3 hari sih udah cukup. 2-3 hari kelas Dimas. Tapi dengan pendukung dari sisi motornya juga, misalkan kayak data loggernya, terus sensor suspensi depan dan belakang, karena untuk kita adjust motornya kan kita perlu data. Iya benar. Perlu komen dari Alshad juga, dari ridernya, tapi kita perlu juga data karena dua-duanya nanti yang akan ngembangin si motornya nih, improve-nya mau kemana nih. Betul. Kan tadi kita alhamdulillah bisa fixin nih Alshad, wah ini tadi nggak enak masuknya berat. Akhirnya kita bisa improve-in. Iya. Dan sekarang ada masalah baru lagi. Tapi kan kita mau coba step-nya dimajuin supaya Alshad ngeflip-nya lebih gampang nih. Tapi cuacanya nggak mendukung. Menyuruh Alshad untuk nginep. Iya, jadi nginep. Masalahnya gue nggak nginep, guys. Jadi lanjut besok. Besok pagi. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus. Jadi kita bisa improve lagi time-nya step by step. Nah, besok gue pasang kamera di GoPro di motor. Dan juga Dimas mau coba motor gue, guys. Kita lihat Dimas. Insya Allah besok saya akan nyoba. Terus nanti Alshad juga di apa kamera di motor, dia akan ngejelasin nih. Tikungan 1 nih kayak gimana sih, tikungan 2 kayak gimana, supaya teman-teman tahu juga. Bener, jujur gue sekarang belok aja meluk tangki sama injak full step masih belum dapet. Dulu kayak gimana sih, masih cari-cari lagi karena feelingnya hilang. 6 tahun hilang guys, jadi masih kaku banget. 6 tahun meluk Jinora, iya, bisa meluk harimau kan, sekarang meluk motor lagi kuda besi, jadi adjustment lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, penting enjoy Dim ya. Penting enjoy, jadi kalau kita semakin enjoy nanti timenya akan semakin improve. Betul. Yang penting tadi Alshad juga udah connect sama mekaniknya, udah trust sama mekaniknya. Kita coba lagi besok, mudah-mudahan cuaca yang ngedukung. Ntar update-nya langsung di vlognya aja. Oke mantap, sekarang kita interview mekaniknya. Apa aja udah diubah, oke? Thank you, Dim. Siap dulu. Oke, kita langsung mekaniknya nih. Nih ada Mas Abdul sama Mas Bowo. Nah ini mekaniknya dari 96 Motorsport ya. Dari Garut. Dari Garut. Dari Sentul juga guys, daerah sini juga. Jadi ini ada Mas Abdul, ini ada Mas Bowo. Apa kabar? Baik. Mantap. Ini mekaniknya Astra juga dulu ya di Astra. Ya, pegang Dimas juga, makanya ya. Dimas rekomendasiin sama mereka karena emang ya udah bisa pegang Honda dan juga pengalamannya luar biasa. Nah sekarang mau nanya dong Mas Abdul dulu, tadi apa aja sih yang udah diimprove motornya? Dari mulai mentah banget kan itu motor, mentah sama ada karatan, ada apa, banyak banget hal-hal yang gak keduga guys.
Nah coba Mas Abdul jelasin tadi apa aja yang diubah untuk improve motornya. Tadi kita ubah mungkin ke bagian suspensi. Suspensi. Kan? Suspensi. Jadi intinya biar bodinya lebih enak, nyaman. Terus banyak part yang rusak karena lama dipakai, tidur. Tidur gitu kan banyak part. Terus setelah suspensi di set up, nanti di setting ecunya, di mapping ulang sama bowo gitu. Kita bareng-bareng aja kita gotong royong gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi dari Mas Abdul kayak gitu improve-nya kalau dari Mas Bowo gimana dari mappingnya nih elektroniknya guys. Kalau dari mapping sih tadi cuma rubah pertama engine brake karena engine awalnya kebesaran. Ya awal terlalu ngunci jadi kita rubah itu, terus sama emang ada beberapa sektor yang terlalu minus ya, jadi terlalu lean banget bensinnya, jadi kita perbaiki di sektor itu dulu. Selebihnya kita nunggu improve dari rider. Nah abis itu kita pelan-pelan sambil kita revisi semua. Iya betul, besok semoga bisa improve banyak, timenya membaik dan baunya enjoy. Sekarang jujur belum enjoy, belok juga masih belum enak karena belum dapat. Belum dapat motor juga masih dikembangin lagi biar nyatu sama badan gue gitu guys sekarang lagi. Oke, makasih Mas Bowo. Thank you. Sampai ketemu besok. Sekarang kita lihat motornya guys, yuk. Jadi enggak gampang guys, maksudnya kalau misalkan emang mau bawa kencang, enjoy itu enggak langsung bisa datang main gas gitu, enggak bisa. Pembalap profesional apalagi makin demanding, maksudnya dia makin pengen settingan gue dong motornya karena gue udah biasa bawa kayak gitu. Kan bahan depan belakang ganti nih, udah gitu oli, brake pad, sama indikator ini gear ini guys. Jadi asalnya kan CB600 tahun 2013 ini gak ada gear indikator ya, gue pasang biar kebiasa. Dan jujur ini juga masih di adjust lagi si foot pegnya, jadi belum enak di gue guys. Tadi belakang juga masih belum enak, semoga dengan settingan kayak gini enak ya. Karena ya jujur ini kan gue udah bilang dulu gak pernah bawa kencang, baru datang beli indrain bentar, taunya sama Yamaha jadi gak dipakai. Dulu pakainya motor lain, udah enak kalau pakai motor itu mungkin time gue lebih baik. Cuman lihat besok aja enjoy, karena gue juga bukan pembalap mau kemana sih ngebut-ngebut, cuman bawa enjoynya. Tapi kalau misalkan bawa udah enjoy, bawa motor feelingnya udah bagus di tempat yang tepat, maksudnya di sirkuit, pakai perlengkapan yang lengkap juga, pasti auto kenceng karena enjoy, karena udah kebiasa. Tapi kalau misalkan lu belum pegang, dipaksain ya ada bahaya iya, kenceng enggak guys. Jadi kita harus bawanya udah nyatu sama motor, badan nih, badan sama motor, enak, gaspol, pasti kenceng dan nggak capek juga. Gitu guys, beberapa suspensi di setting lagi karena tadi kan rebound-nya kencangan dan lain-lain, pokoknya complicated ternyata nggak gampang. Gue ngasih tau aja di sini emang kalau mau dapat settingan bagus harus sabar, harus improve terus dan harus siap untuk repair ganti-ganti gitu guys. Oke, jadi see you tomorrow, sampai ketemu besok, semoga besok gue bawanya lebih kencang lagi. Gue taruh kamera di motor sambil cari tempatnya di mana nih enaknya ya, sambil ntar Dimas juga mau bawa motor gue. Oke, mantap.